Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadratal kiram, para alim ulama, para umara, wabil khusus yang saya muliakan Bapak Bupati Trenggalek Haji Muhammad Nur Arifin, Bapak Dandim 0806, Ketua DPRD Kiai Haji Mastur Ali, Sekda Trenggalek, Kepala Kemenag, Ketua MUI Trenggalek, Ketua Ansor Gus Bahrul Munir, Kiai Haji Saiful Islam, Kiai Haji Ridho Mahbub, pimpinan partai politik yang sudah hadir, Kiai Haji Jamaluddin, Kiai Haji Arif Nahrawi, dan Ketua Bayangkari, serta hadirin hadirat ingkang rawuh muki-muki, pengajian di pagi yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah, bisa menambah taqarrub kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian di pagi yang mulia ini betul-betul pengajian yang bagus. Mengapa? Sebab perangkat pemerintah hadir, baik sipil maupun militer, dan masyarakat Trenggalek juga hadir, begitu juga tokoh masyarakat serta para ulama, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan damai di negeri tercinta kita, bumi Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita semua terwujudkan dan menjadi masyarakat yang damai sejahtera, masyarakat Trenggalek pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, pengajian dari tadi sudah kita isi dengan istighosah dan doa, tidak lain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bumi kita tercinta Indonesia dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, baik menimpa negeri secara umum maupun menimpa pribadi secara khusus. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita, insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat deklarasi anti anarkis, anarkis ini pula sesuatu yang sifatnya ekstrim, kalau bahasa kita ini pula maksiat kan deh, anarkis adalah maksiat. Manusia itu hadirin ada kalanya berbuat baik, ada kalanya berbuat jahat. Berbuat baik ketika iman dia menaik dan berbuat jahat ketika iman mereka turun. Maka kita harus tahu agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa, kita harus tahu apa saja pemicu yang bisa menjerumuskan kita untuk berbuat salah dan dosa.
Kalau kita sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa, kalau sudah satu berdosa, kemudian satunya berdosa, masyarakat banyak bermaksiat, pasti mengundang azab dari Gusti Allah. Azab zahir ataupun azab batin, hadirin. Kadang kita sibuk dengan azab zahir. Napa azab zahir niku, Habib? Azab zahir niku nggih musibah-musibah yang sifatnya zahir. Seperti gempa, tsunami, banjir, panas berkepanjangan, paceklik. Apapun yang menjadi musibah zahir yang melanda umat yang mulia ini. Cuman yang kita lupa musibah yang sifatnya batin. Napa niku? Musibah mata hati kita gelap dari cahaya keimanan kepada Gusti Allah. Enggak merasa bahwasanya musibah zahir datang yang mengundang adalah kita, hadirin. Enggak merasa umat ini menjadi kacau, enggak pernah bersatu, penyebabnya adalah kita pribadi karena banyaknya bermaksiat kepada Gusti Allah. Makanya kita harus tahu apa saja pemicu orang maksiat, apa saja pemicu orang melakukan anarkisme. Dalam sebuah kitab disebutkan, perlu kita ketahui dan kita hafal, ada 4 penyebab atau 4 pemicu seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan hati-hati dengan 4 hal ini. Sebab ketika kita melakukan satu saja, maka kita terjerumus ke dalam kemaksiatan dosa dan kita bisa menjadi orang yang mengundang azab dari Allah. Na'udzubillah. Apa saja yang 4 ini? Ulama mengatakan yang pertama, al-jahlu. Al-jahlu niku bodoh kepada ilmu agama. Enggak paham mereka terhadap agama Islam, terhadap syariat Islam. Mereka enggak ngaji. Mereka enggak pernah hadir ke majelis-majelis yang mulia semacam ini. Yang di pikiran mereka itu bagaimana mereka mengumpulkan duniawi dan tidak ada cahaya iman yang masuk ke dalam hati mereka. Akhirnya kalau orang enggak punya ilmu agama, mereka enggak terbimbing. Kalau sudah enggak terbimbing, yang ada di hadapannya adalah dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama al-jahlu, bodoh terhadap ilmu agama. Panjenengan ningali, orang-orang maksiat itu kan gara-gara enggak tahu ancaman azab yang Allah persiapkan bagi mereka. Contoh, ada orang minum minuman keras. Kenapa kok berani minum minuman keras? Nggih, karena enggak tahu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ancamannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum minuman keras 40 hari amal ibadahnya enggak diterima. Kalau mereka tahu ancaman semacam ini, enggak bakalan mereka minum minuman keras. Atau berzina. Mereka berzina, main perempuan atau selingkuh satu dengan yang lainnya. Kenapa berani? Kenapa maksiat? Sebab enggak tahu ancaman yang Allah persiapkan bagi mereka. Apa ancamannya? Dalam sebuah riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj, hadirin, ketika sudah Nabi naik ke atas, Nabi diperlihatkan oleh Allah gambaran siksa umat. Nabi melihat di antaranya ada seorang yang ngapunten nggih, makan daging busuk yang ada sebelah tangan kirinya dan membiarkan daging yang empuk yang ada di sebelah tangan kanannya. Yang kanan empuk, harum, dibiarkan. Yang busuk, kemudian bau, sebelah kirinya dimakan. Ini kan pemandangan yang tidak etis. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, niku sinten Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, haula min ummatika ya Rasulullah. Niku umat panjenengan Kanjeng Nabi. Siapa mereka? Kata Jibril, mereka adalah suami-suami yang punya istri sah tapi tetap selingkuh memilih wanita lain. Sebentar sih, jangan cuma suami, istri juga begitu, hadirin. Mereka lah para istri yang sudah punya suami yang sudah soleh, genah, tapi na'udzubillah jadi pelakor selingkuh dengan orang yang lainnya yang mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal itu semuanya. Amin Allahumma amin. Lah kalau kita tahu ancaman semacam ini, enggak bakalan kita maksiat kepada Allah.
Kalau sudah tahu, belum lagi Rasul diperlihatkan orang yang biasa jajan. Sanes jajan snack-snack nggih, jajan dalam tanda kutip. Itu Nabi diperlihatkan ada satu orang yang digantung ke wali, hadirin. Ngapunten, kemaluannya ditusuk. Nabi tanya, "Sinten itu? Siapakah itu wahai Jibril?" "Sinten niku wahai Jibril?" Itu mereka orang yang biasa jajan Kanjeng Nabi. Mereka sudah tahu punya istri yang sah di rumah, tetap ai snack-snack di luaran niku lho. Makanya hati-hati nggih. Makanya jangan disalahkan lek misalnya jenengan niku sering snack-snack di luar digunting mbek bojo sampean. Nah, nggih. Kenapa percobaan azab nggih? Maka dari itu kalau kita tahu ancaman-ancaman semacam ini, insyaallah seseorang tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penyebab pertama al-jahlu, bodoh atau tidak faham kepada agama Islam, bagaimana ancaman yang Allah siapkan, maka kita bisa hilangkan dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian ilmu yang dengannya insyaallah kita mendapatkan cahaya iman agama Islam. Amin Allahumma amin. Lah, di mana Habib kita mendapatkan kajian Islam itu? Kajian Islam bisa panjenengan dapat di pondok pesantren. Banyak para kiai kita sudah kerjasama. Monggo, kiai ada solawatan, panjenengan hadir. Kiai ada ngaji, panjenengan hadir. Kiai ada haul istighotha, panjenengan hadir. Saya tanya, mosok hadir angel hadirin? Angel apa mboten? Mboten. Mosok panjenengan hadir rugi? Mboten rugi, oleh berkatan mosok rugi? Kan nggih. Sing rugi biasanya ya ini. Tapi subhanallah, yang menyelenggarakan saja enggak rugi. Buktinya nopo, tiap tahun menyelenggarakan bahkan lebih besar. Menunjukkan yang dikeluarkan untuk jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam niku pasti barokah. Makanya hadir pengajian-pengajian semacam ini tidak lain tujuannya agar kita selamat dari maksiat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kula tanglet panjenengan, panjenengan semerap napa mboten? Pengajian saat ini itu pahalane kuatah. Semerap napa mboten? Semerap napa mboten? Mboten, soalnya jarang pengajian-pengajian niku. Lek panjenengan semerap insyaallah istiqomah kepada pengajian yang lain. Saya yakin yang hadir ini kadang-kadang karena gak enak. Gak enak aku karena atasan sing ngundang. Nggih napa mboten? Ayo jujur. Ya nggih. Tapi kalau untuk pengajian yang lain gak tahu teko sampean. Kan nggih. Lah, saya sekarang ngajak menghimbau kepada panjenengan dengan pahala yang disiapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi mengatakan huduru majlisi ilmin khairun min ibadati alfi raka'atin. Hadirnya kita di majlis ilmu itu luwe afdol, lebih baik ketimbang sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Berapa? 1000 rakaat. Kalau yakin kulolan panjenengan lek suruh sholat 1000 gak bakal kuat. Kuat namun badan? Gak usah dijawab seketoan wesane. 1000 rakaat itu bayangkan 1000 rakaat hadirin. Sampean 20 tarawih gak istiqomah kadang nggih. Lah ini 1000 mek hadir tok. Nabi mengatakan barang siapa sing hadir. Nabi tidak mengatakan sing hadir tapi paham. Mboten. Hadir gak paham pun dapat. Kadang nggih wonten. Nggih motet teng teng ajeng niku. Napa jare? Gak paham napa? Habibe ngamuk-ngamuk nggih. Ada yang semacam itu, apakah dapat pahala? Tetap dapat pahala. Nabi tidak mengatakan yang hadir terus seger, gak tiuru, mboten. Tidur pun panjenengan di majelis taklim mendapatkan pahala 1000 rakaat. Berarti sakit nggih, Beb? Hadir terus nawaitu tidur boleh. Monggo. Nggih. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bis kamut. Monggo, sing penting hadir pengaji ngajian. Lah, kula tanglateng panjenengan 1000 rakaat. Niku kuatah napa sekedhik? Banyak apa sedikit? Ah, lek panjenengan ngomong banyak, berarti panjenengan kakean pahala. Lek menurut kula, 1000 itu tergantung utangi panjenengan. Lek misalnya utangi 10.000, 1000 niku sekatan apa sekedhik? Sekedhik. Lek utangi panjenengan cuma 200, berarti 1000 itu banyak apa sedikit? Banyak. Lah pertanyaannya, panjenengan gak ada utang napa mboten? Ah, wis ngaku sampean saiki nggih. Apa saja utangnya? Kalau utang insya Allah gak ada, tapi kalau amal ibadah kobong kuatah. Apa diantaranya? Diantaranya
satu hadis untuk yang laki, satu hadis untuk yang wanita. Untuk yang laki-laki, ada hadis Nabi Muhammad yang kadang kita enggak sadar dengannya amal ibadah kita kobong, hadirin. Apa itu? Satu hadis Nabi mengatakan, ketika kita masuk ke masjid, ke tempat di situ ingat kepada Allah, kita enggak ingat kepada Allah, kita ingat duniawi. Sampai ngomong di masjid urusan duniawi. Nabi mengatakan mantakan lama bikalamid dunya fil masajid ay fil masjid. Siapapun orang yang ngomong duniawi di masjid, apapun omongan duniawi, bisnis di masjid, ngomong nang konco ni, onok Suprafit pak, petung juta, gelem sampean, ayo tak teluk barang isi. Ada yang satu ngomong bahasan urusan masalah politik di masjid, apakah enggak boleh ngomong urusan politik? Boleh, tapi tempatnya keliru. Tempatnya jangan di masjid, keluar dari masjid. Kayak panjenengan melebet teng kamar mandi, beber sajadah, dikunci, silo, afdhulu dzikri fa'lam annahu. Lah saged napa mboten? Mboten. Lho napa mau dzikiran? Lho bukan dzikirnya, tapi tempatnya keliru. Apa ancaman orang-orang yang ngomong di masjid dengan urusan duniawi? Nabi mengatakan illa ahbatallahu amalaha arba'ina sanatan, niku kobong amal ibadani 40 tahun. Mas, ketuaan wisan nggih. Sing us modeles kobong kabeh modele nggih. Kalau 40 tahun satu ucapan, kalau 10 berapa? 400 tahun, hadirin. Lah kalau kita tidak menutup 400 tahun tadi itu utang-utang kita dengan hadirnya ke majelis ini, sing pahalane 1000, kita tutup pakai apa? Salat sunnah. Gak bakalan lek panjenengan iki salat fardu kadang subuh jam 8, salat sunnah sampean. Ayo ngaku sing subuh jam 8. Nah. Apa? Puasa Senin Kamis. Waduh, puasa Ramadan kadang ditinggal. Daud beb, puasa Daud beb. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Lek wong Trenggalek sehari enggak, sehari enggak, sehari enggak tau poso memang nggih. Apa sedekah? Sedekah sulit, hadirin. Orang sedekah itu ya, sebab kenapa kok sulit? Sebab berkaitan dengan harta. Kalau kita sedekah, kalau kita ibadah enggak berkaitan dengan harta itu mudah. Salat sergap biasa. Puasa genah biasa. Iktikaf di masjid biasa. Lek urusan sedekah pikiran sik sebentar. Sedekah kenapa? Karena saya mencari harta tadi itu sulit, saya sedekahkan dengan pahala yang masih abstrak yang belum jelas. Makanya orang kalau sudah hadir, kalau sudah sedekah niku pahalane besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan hadirin, kalau orang sedekah satu kali itu bisa mengalahkan 70 setan. Panjenengan kadang satu setan gak kuat, kewalahan. Kan nggih, apalagi setan-setan yang ada di luar anarkis-anarkisme niku lak setan nggih. Lah itu kita enggak kuat ngalahkan satu, tapi dengan sedekah panjenengan sudah ngalahkan 70 setan. Bahkan disebutkan wonten cerita, ada satu orang waktu itu hadir ke pengajian seorang yang alim, satu kiai lah. Lho kok Pak Subhanallah, ya ini membahas tentang fadilah sedekah. Yainya mengatakan, ketahuilah hadirin sedekah niku, mana kosot sadaqotun min malin baliyazdad baliyazdad, tidak akan berkurang harta jika disedekahkan tapi nambah nambah. Orang ini terenyuh hatinya, ya Allah subhanallah, berarti untuk menggandakan uang gak usah ke Probolinggo. Napa nggih sedekah mawon cukup bangge. Terus yai mengatakan, ketahuilah hadirin, orang yang sedekah itu berarti mengalahkan 70 setan. Terenyuh hatinya, masya Allah, aku satu saja gak tahu kalah, gak tahu menang, kalah terus. Di ini 70 setan aku kalahkan. Akhirnya punya niatan habis ini sedekah. Setelah selesai pengajian, ngomong kepada yai, ngapunten yai, jeh, panjenengan jangan pulang dulu, saya mau ke rumah, jeh, saya gak punya uang, tapi saya punya sembako yang lebih. Kula bekto teng mriki, panjenengan yang sedekahkan kepada fakir miskin. Kata kiai, alhamdulillah, materiku masuk. Monggo, kula rantosi. Nggih, yai, pulang. Pulang. Ketika sampai di rumah ada beras sisanya dibawa. Ada nopo? Gula dibawa. Ada kecap dibawa. Odol kari separuh dibawa. Nggih. Kenemenan wisan, semangat. Nggih. Kerupuk sisa separuh dibawa.
semua dibawa. Wis, sampai akhirnya orang ini dalam riwayat bawa satu karung, hadirin, siap dengan karungnya sudah di belakang. Bismillah, nawaitu sadaqah. Subhanallah, ketika keluar rumah di pintu ana bojone ngadeg, ada istrinya di depan. Rotok judes istrinya ini, nggih. Keras, badane gede ireng. Masyaallah jerawatan koyo algojo ngoten. Lek dandanan kene kuning, kene merah, kene item koyo diantemi wong. Wis di depan di atas ngomong, "Mau kemana?" "Saya mau ke masjid mau sedekah." "Sedekah apa?" "Sisa sembako." "Gak usah, wong melarat sedekah. Gak usah sedekah." "Loh, pahalane besar insyaallah dapat gandakan." "Gak usah, dekeken." "Loh, soalnya gak usah." Mulai keras, "Gak usah, dekeken." Waduh, kuwaten hadirin. Wis terakhir, "Saya mohon dengan sangat, gak usah, taruh balik nang masjid." Akhirnya balik ke masjid tanpa bawa sembako. Setelah di masjid, yai sudah nunggu. Ditunggu sama yai, datang, "Loh, mana sedekahmu?" Kata dia, "Nggih yai, tadi sudah saya niat sedekah. Saya sudah berani mengalahkan 70 setan, tapi mae setan teko. Nah, iki aku kalah mae setan niku. Luwe gede ketimbang 70 niku." Maka dari itu sedekah itu sulit. Lah kita mau sedekah, nggih. Kita mau sedekah niku kadang mikir-mikir, hadirin. Coba saya tes teng panjenengan. Ayo ke acara semacam ini. Ngapunten nggih, jujur-jujuran nggih. Acara semacam ini. Jenengan nyumbang napa mboten? Mboten. Mboten, apalagi saya mewakili Polres, Kapolres mengatakan, "Insyaallah tahun depan diadakan acara yang sama, jam yang sama, tanggal yang sama, penceramahnya sami, tapi sing hadir wajib 100-an bayar." Jenengan datang napa mboten? Mboten. Paling tukang syuting, nggih, tukang terop. Tapi lek kula walik, saya balik, hadirin hadirat, Kapolres menghimbau kepada kita tahun depan tempatnya sami pengajian, jamnya sama, penceramah sama, yang hadir dapat 100 ribuan. Jenengan hadir napa mboten? Oh, Trenggalek tutup, Pak. Nggih, bagi-bagi duit. Lah itu, medit napa mboten jenengan? Medit. Lah itu. Lah kalau kita sudah sedekah enggak, kita sholat sunnah juga enggak, kemudian kita puasa juga tidak, untuk nutupi hutang yang cuma 400 tadi itu apa kalau tidak duduk dengan para ulama di majlis yang pahalanya 1000 rakaat? Ayo, terus jangan sampai ngomong berarti enak, beb, lek 1000 kurangi utang kula 400 tinggal 600, besok gak usah sholat subuh, beb, gak usah sholat subuh, gak usah duhur, gak usah, wis dipendungi malaikat sampean. Lah yang semacam ini kita harus tahu bahwasanya hadirnya kita ke majelis semacam itu maka mendatangkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo saya himbau. Panjenengan mulai sekarang keluar dari majelis ini, nanti malam ada majelis hadir. Solawatan hadir, enak wis. Pagi 1000, malam 1000, besok lagi 1000. Susuk, Pak, nggih. Enak wis, tinggal maksiat tok nggih, beb, tinggal dikurangi. Nggih cobaan wis. Nggih. Maka dari itu jangan sampai yang pertama al-jahlu. Apa al-jahlu? Ketidaktahuan kepada ilmu agama menyeret dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang anarkis atau zaman sekarang orang yang maksiat, orang yang bawa bom kata Pak Bupati tadi itu bisa jadi dua, hadirin. Penyebabnya orang itu sekarang berbuat anarkis itu dua. Ada kalanya karena gak punya guru, dengan gak punya guru gak punya ilmu agama. Okay. Atau yang kedua karena salah guru, gurunya salah mengatakan Islam itu boleh bunuh diri. Yang semacam ini hati-hati, lebih kejam dan lebih bejat dari yang pertama. Na'udzubillah. Maka dari itu hati-hati, al-jahlu kebodohan. Kalau kita pengen selamat dari maksiat yang dengannya mengundang azab dari Allah, monggo hadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, singkat mawon nggih. Yang kedua, dha'ful iman. Pemicu orang maksiat yang kedua adalah iman yang lemah. Kalau iman lemah, kita maksiat. Kalau iman kuat, kita ibadah. Kalau iman lagi meningkat, masya Allah, ibadah sampai padu ireng, kan gitu. Tapi lek sampai misalkan imannya turun, kadang sholat pun gak sempat, hadirin.
Loh, bagaimana kita menguatkan iman? Menguatkan iman gampang. Bagaimana? Soan kepada orang-orang alim, soan kepada orang-orang soleh. Seakan-akan kita ngeces kepada mereka iman kita. Kalau sudah duduk dengan orang soleh, dapat petua, dapat nasihat, insya Allah kita pulang iman kita kuat. Kalau sudah iman kita kuat, insya Allah jauh dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, penyebab seseorang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tulul amal. Ini kita bahas agak panjang. Nopo tulul amal? Panjang angan-angan. Keinginan terhadap duniawi, seakan-akan dia gak puas dengan apa yang Allah beri saat ini. Kalau kita kasih contoh, misal nek panjenengan diberi oleh Allah satu HP, panjenengan ingin punya dua HP. Sudah dikasih sama Allah dua HP, pengen tiga. Dikasih tiga, pengen empat. Kasih empat, pengen punya counter HP. Lah ini menunjukkan panjenengan orientasi duniawi, panjenengan lupa kepada sesuatu yang menghilangkan itu semua. Apa itu? Al-mautu, kematian. Yang panjenengan kejar gak bakal dibawa. Kalau sudah mati, mati tidak akan membawa harta ataupun jabatan. Makanya apapun yang Allah beri saat ini, baik harta ataupun jabatan, itu sudah yang terbaik untuk kita, hadirin. Jangan pernah kita merasa hasud kepada orang lain. Ngomong nang tonggone enak yo, duwe montor, aku enggak duwe. Lah ini menunjukkan dia itu tulul amal, panjang angan-angan, enggak puas, tidak qanaah dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana obatnya? Obatnya ayo qanaah. Napa qanaah? Nerimo yang Allah beri kepada panjenengan yang terbaik. Allah niku adil, Bu. Sebagian ini Allah lebihkan, sebagian satu Allah kurangi. Allah niku adil. Allah lebihkan di harta, tapi Allah kurangi di sini. Allah tambahi di sini, Allah kurangi di harta. Ini ku biasa. Teng batu ini kulo nanti kepanggil tiang, suge pak, kaya, rumahnya di mana-mana. Saya ketemu dengan dia, saya diajak ke rumahnya. Wah rumai, kamar tamu ini tok kayak lapangan futsal, panjang, dowo. Sampai saya tanya, ini rumah jenengan? Iya, ini yang nomor tiga, Beb. Yang nomor satu istana, jadi dari gang sini tembus gang sini. Masya Allah, Allah lebihkan di harta. Terus di ruang tamu niku ada foto beliau dengan istrinya dan anak tiga. Saya tanya, loh, yuk gonjengan saat niki sekolah di mana? Loh, ngapunten Habib, ini bukan anak saya. Loh, anak sinten? Ini anak asuh. Saya gak punya anak. Ayo, Allah lebihkan di sini, Allah kurangi di sini. Adil Allah itu. Monggo lek kula tawari tentang jenengan, jenengan punya harta sampai tembus ke gang belakang tapi gak punya anak, gelem sampean? Gak mau. Lah cuman kita kebalikannya, kalau kita kebalikannya, kita gak punya harta, seret utang, cicilan terus, mertua ngamuk bendino biasa. Tapi subhanallah anak subur wae nggih, kembang biak terus nggih, saingan ambek kucinge nggih. Kucinge limo-limo nambah. Lah, siapa yang benar, siapa yang enak kehidupannya? Yang enak kehidupannya bukan yang mandul, bukan yang subur, yang enak orang yang syukur dengan apa yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, yang terbaik itu sudah. Kadang melihat rumput tetangga lebih hijau, ternyata diloncati. Loh, sanes rumput apa? Tali rafia, rafia plastik ini loh. Lah, kadang kita melihat kehidupan orang lain, ya Allah enak ya, duwe montor, keluar dari mobil, pek-pek, wah enak, aku gak duit pek-pek, Gusti, ya apa? Loh jangan, barangkali utangnya lebih banyak daripada panjenengan. Barangkali tidurnya gak sempat, mending panjenengan. Saya tahu diundang di Semarang, hadirin. Okay? Diundang di Semarang, orang kaya juga sama. Cuman, ketika ramah tamah, banyak hidangan makanan, loh tuan rumah yang undang gak ikut makan. Saya tanya, panjenengan tadi kemana? Gak ikut makan, apa panjenengan sibuk ngurusi tamu? Boten Habib, kata dia, saya gak ikut makan sebab rasa di lidah ini, di lidah ini sudah gak ada lagi. Gak bisa ngerasa no pedes, manis, asam, pahit, gak ada, semuanya sama. Lek hartane pak, masya Allah, kamar mandi ini kok ono sampah nih pak, tau?
babat ap niku sampan kan nggih. Sampai segitunya. Kalau sudah mobilnya jejeran, tapi dicabut rasa di dalam lisannya, di dalam lidahnya, sehingga makanan apapun sama. Kopi, teh, air sama, warnanya tok beda. Ayo, kalau tawari, gelem sampean? Ayo. Ya sampean kan boten tadi seret, tapi semua masuk, rawon masuk, nggih. Soto, gado-gado melebet semua wis. Lah, siapa yang beruntung, siapa yang benar, siapa yang beruntung adalah orang yang qanaah, orang yang syukur dengan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya tutup dengan cerita bagaimana kita tahu Allah itu adil. Ada seorang kiai atau syekh yang bernama Ibnul Jarih atau Kiai Ibnul Matan Mawon. Kiai Ibnul niku punya pondok pesantren gena, ukhrawi ini gena. Pondok pesantren ge punya, santri niku kuatah, alumninya banyak. Terus usahanya sawah ada, peternakan ada, perikanan ada, semuanya ada. Tamu tiap hari yang sowan ke beliau bukan cuma suruh makan, tapi pulang dikasih bingkisan. Anak-anak gena soleh-soleha, bojone sekawan hadirin akur. Jenengan setunggal gak akur-akur nggih. Ini empat akur, masya Allah, hidupnya enak. Kemana-mana dihormati, keluar dihormati, semua kenal, masyarakat di situ tahu Kiai Ibnul Jarih. Sampai suatu saat Kiai Ibnul Jarih itu keluar ke halaman pondok, ngecek-ngecek pondok, perkembangan pondok. Loh kok ada satu santri nyeletuk ngomong ngotan, Mahat Mustari Kabendil Jarih. Ya Allah, aku lihat kiaiku adalah orang yang paling enak hidupnya. Dan dia mengatakan, gak ada hidup enak seperti enaknya hidup kiaiku. Kiaiku enak uripe, semuanya ada. Duniawi, ukhrawi tercukupi, di mana-mana dihormati. Gak ada kehidupan yang paling enak seperti kehidupan kiaiku. Seperti Ibnul Jarih niku. Akhirnya dengar Ibnul Jarih, faltafata noleh. Siapa sih ngomong? Santri ketahuan lah, bingung ge. Bingung mundur. Sanes kula yai, sanes kula. Siapa sih ngomong? Mundur, sanes kula yai. Kon, ayo ngaku, ngaku. Akhirnya yang ngomong aku. Dalem yai. Ngomong apa kon? Ngapunten yai, saya ngeliat jenengan niku kok sempurna nggih. Gak ada kekurangan panjenengan. Terus saya bilang, "Mahat mustarika benil jari, gak ada hidup yang enak seperti hidupnya panjenengan." Oh, kon gak tahu ya. Allah ngasih apa ke saya sampean gak tahu. Boten semerap yai. Gini-gini. Sampean ikut saya. Santri itu diajak ke rumahnya. Sama Ibnul Jarih diajak ke rumahnya. Ketika sampai di ruang tamu, Ibnul Jarih kiai itu mengatakan, tutupan lawangnya kuncian. Jayai, ditutup, dikunci. Sampean dulu, saya dilebihkan di sini, dikurangi di sini. Mosok yai? Lah iya, hidupku juga parah. Maksudnya, deloan. Yai Ibnul Jarih ini dibuka bajunya. Ketika dibuka, ternyata apa? Di perut itu ada borok hadirin. Borok. Borok itu mulai kecil. Yang itu sedikit setiap 2 jam harus ganti kapas. Kenapa? Kalau gak ganti kapas akan merembes dan kena baju gak iso digawe sholat. Ini capek. Sudah tahunan operasi sudah. Ini sudah gak sembuh-sembuh. Makan ini ayam gatal. Makan telur gatal gak iso. Jadi saya senyum-senyum nahan sakit. Ini sudah tahunan. Kadang tidur terlentang gak enak, miring gak enak, tengkurap apalagi. Sakit ini. Borok, subhanallah, wonten nanahnya, ada darahnya. Sampean mau ini. Akhirnya bingung. Ayo, ya sampean gelem. Harta saya, sak bojoku, PN. Tapi iki borokku, PN pisan. Wenake sampean. Ini luka sampean bawa sekalian, karena Allah adil. Lah, kata si santri tadi, lek harta nggih monggo yai, lek mborok jenengan piambak mawon nggih. Akhirnya setelah keluar tahu bagaimana dumane Allah. Allah niku ngedum itu adil. Allah lebihkan di sini, Allah kurangi di sini. Akhirnya keluar dari rumah Ibnul Jarih, dia mengatakan, "Mahat mustari walau Ibnul Jarih." Tidak ada orang yang hidupnya enak meskipun kiaiku Ibnul Jarih gak enak. Tahu wis aku, ero wis aku. Kenapa? Di sini kaya,
ternyata di sini ada borok yang enggak tahu sembuh. Kalau tawar itu jenengan gelem sampean borok? Enggak gelem, panuan karena enggak pede sampean. Nggih. Udunen niku lho, aduh sak kampung tahu. Udunen aku, Pak. Temen ning kene lho. Waduh, udunen lho tahu. Ini borok hadirin. Jadi Allah itu adil, maka kita jangan sampai tulul amal panjang angan-angan. Kita menjadi orang yang kona'ah, nerima dari apa yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, penyebab orang itu maksiat kepada Allah adalah aklul haram wa syubuhat, makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhat. Kata Nabi, man akalal haram sa'ad jawarihuhu sya'am abah, barang siapa yang makan-makan haram, pasti ngajak kepada maksiat, mau gak mau, sadar gak sadar. Maka pilih makanan kita, bukan yang bergizi, bukan yang bervitamin, tapi pilih mana yang halal, mana yang haram. Pilih yang halal, insya Allah kita hidup tentrem, gak maksiat kepada Allah. Kalau sudah gak maksiat, gak bakal datang adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada hanyalah salaman-salaman, ucapan keselamatan dari Allah kepada kita secara pribadi dan kepada umat muslimin pada umumnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari keempat hal tersebut. Jauhkan kita dari kebodohan, jauhkan kita dari iman yang lemah, jauhkan kita dari panjang angan-angan, dan memilih kita dengan pilihan makanan-makanan yang halal, bukan yang syubhat, bukan yang haram. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari majelis yang mulia ini kecuali dosa sudah diampuni, aib ditutup, hajat-hajat disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.